Model sekaligus pegiat media sosial Nora Alexandra langsung pamer foto mesra berdua dengan suaminya Igede Ari Astina alias Jering. Diberitakan sebelumnya, Jering hari ini resmi bebas dari lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2A Kerobokan Kabupaten Badung, Bali. Dalam foto tersebut, Nora Alexandra terlihat sedang dipeluk dari belakang oleh Jering, padahal keduanya terlihat sedang berada di kursi belakang mobil. Kabar bebasnya Jering dikonfirmasi oleh pengacaranya, Gendo Suwardana. Gendo mengatakan kliennya bebas lantaran permohonan cuti bersyarat dikabulkan. Sebagai informasi, cuti bersyarat adalah proses pembinaan di luar rutan atau lembaga pemasyarakatan bagi narapidana, yang dipidana paling lama 1 tahun 6 bulan dan sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 masa pidana. Sebagai informasi, Jering divonis 1 tahun penjara dan denda Rp25 juta, subsidiar 1 bulan kurungan karena terbukti bersalah melakukan ancaman berisi kekerasan terhadap Adam Deni. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta, subsidiar 2 bulan kurungan. Drummer grup musik SID itu divonis dengan pasal tentang informasi dan transaksi elektronik. Jering sendiri ditahan di LP Kerobokan sejak 1 April 2022. Suami dari Nora Alexandra itu dipindahkan dari LP Salemba, Jakarta Pusat sejak awal penahanan.